Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa sendiri? Om gabung sama Farel, Farel di Banyuwangi. Lagi di mana tuh Om? Lagi masih di sini. Besok sehari lagi. Besok sehari lagi selesai. Ayo, di sini siapa yang sudah nonton solawat Farel dan Fania? Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di mana Farel? Farel di Banyuwangi. Itu sedikit lagi apa lagi mau 100.000 view, sekitar berapa lagi ya, 5.000 lagi tuh. Rio mantap, Rio. Semakin tua, iya, sudah dua anaknya. Sudah, anaknya sudah dua. Farel tampil di MMC, dia sebelum tampil di MMC itu ada syuting Uang Kaget dulu. Farelnya di Banyuwangi, Farel. Masih di Banyuwangi. Oke. Disematkan. Nah. Farel masih di Banyuwangi. Gitu. Jadi nggak ada yang nanya Farel. Udah nengok video klip berkali-kali tiap hari diputar. Wah, mantap ini. Mantap. Nampak view kotanya. Om tahu nggak nama FF Farel? Nggak tahu. Nggak tahu nama FF-nya Farel. Nggak pernah main FF, Om Bais. Semangat makin muda kalau Om Bais. Iya nih Rio, Rio, Rio. Kangen Farel nggak, Om? Enggak lah, tiap hari komunikasi kan. Farel kok nggak pakai songkok? Yang nggak perlu pakai songkok lah. Nggak mesti pakai songkok. Kenapa nggak dijemput Farel ya, Om? Farel bisa jalan sendiri kok dijemput. Kan ada Kak Vanus. Itu di mana, Om? Di Fairmont Hotel Senayan. Fairmont Hotel Senayan depan GBK. Gabungin Farel, Om. Janganlah. Biar dia main sendiri. Dia main sendiri, kita sendiri, ngobrol sendiri.
Gimana tanggapan kalian tentang selawat Farel? Nanti ada yang kedua nanti. Nanti ada selawat berikutnya. Tapi kita tunggu dulu seminggu ya. Minggu depan baru kita tayangkan lagi selawat berikutnya. Banyuwangi ya, udah gitu-gitulah. Udah paham lah orang. Surfarel cover lagu Dumas udah sering. Udah sering dia cover lagu Dumas. Nanti selawat berikutnya itu lebih baper lagi nanti yang di pinggir pantai itu dengan kostum yang berbeda, dengan fashion yang berbeda mereka. Boleh spill judul selawatnya? Waduh sih, belum belum boleh, belum boleh di spill. Jangan di spill dulu ya. Coba itu 100 tuh, kan naikkan 100 malam ini nggak bisa nggak kira-kira tuh? Seluruh dekat lo sama bandara. Kalau iskafa para selawatan lagi ada nanti. Farah kenapa ganteng? Halo Mbak Lin. Halo. Ada Mbak Lin. Next, setelah kita ademkan dengan solawat, nanti minggu depan satu lagi, baru kita kasih ambiar total ya. Kita suruh Farel ambiar joget-joget lagi. Malam, Mbak. Tumben nggak makan baru selesai makan. Asi ambiar ya. Setelah nanti kita kasih satu selawat lagi yang sama Fania. Next time baru kita kasih ambiar. Ambiar Jawa. Ya, seharusnya Valve sekarang 1.000 dulu itu, mau 100.000. Kalau 100.000 kali aja besok trending itu. Udah 90 berapa tadi ya? 96 ya? Apa? 94 lah. Ya tumben ya, maksudnya dari dua lagu yang keluar sebelumnya, yang ini yang view-nya satu hari hampir mencapai 100.000. Iya, sedih senang dia bisa dia. Karena dia bisa benar-benar bisa merasakan apa yang dia nyanyikan. Ya pengen sih duetin Farel sama si Gilga ya, nanti tak coba ya, tak coba nanti cari informasi. Cocok juga tuh mereka duet berdua sama Gilga. Udah pernah sepanggung sih mereka, cuman nggak ngobrol ya, maksudnya belum sempat ngobrol. Pernah sepanggung tapi nggak duet. Iya, anak pinter. Alhamdulillah baik. Harusnya kalian juga share itu di Facebook. Share juga biar cepat. Biar cepat naik. Share ke Facebook. Solawat. Kita kepada itu kan bisa solawat, keroncong. Jadi kita
apa, kita gabung-gabung aja, mau itu selawat, dangdut, pop, sikat aja. Ya nggak apa-apa, sejauh dia bisa bisa dia nyaman, ya nggak apa-apa, mau lagu Jawa. Iya, tadi tak teleponnya, tak Farelnya lagi itu, lagi baru pulang dari pantai dia itu. Kayak cepat tidur itu. Kalau Mbak sama Mbak Happy, dia sering duetnya di panggung ya, off air. Ngisi event di Dinas Pendidikan. DM aja Mbak, DM. Itu di Dinas Pendidikan mana? Tanggal 4 November ya? Tanggal 4 November dia masih kosong kayaknya. Coba di ini aja. 4 dia bisa, tapi tanggal 5 dia harus terbang ke Kalimantan. 4 masih kosong. 4 November bisa. Karena dia tanggal 7 itu perform di Kalimantan. Tanggal 5 dia harus sudah ada di Jakarta. Ya, tolong share aja ya. Aduh, kalau itu udah nggak mungkin itu. Kalau Farel duet sama Om Reis itu udah nggak mungkin terjadi itu. Nggak bisa. Ya, DM aja itu di Dinas Pendidikannya ya, untuk acaranya apa pagi, sore. Karena dia tanggal 5 dia harus ke Jakarta, kita harus terbang ke Kalimantan untuk off air. Kenal kembali. Udah banyak dapat sertifikat, malah akun FM-nya nggak bisa dibuka. Alhamdulillah, akunnya nggak bisa dibuka. Dia ngomong sih tadi. Berarti dia disuruh istirahat dulu main gamenya. Rating Uang Kaget kemarin masuk 3 besar ya. Keren sih. Ayo, ini semua yang di sini lagi nonton, ayo sekarang kita akhiri pembicaraan ini, live ini, kita langsung nonton lagi lagunya Farel biar cepat tembus 100. Ada bar reaction nih. Bar reaction belum belum muncul reactionnya nih. Yang lain pada udah reaction nih. Dari bar reaction belum. Mana mana nih Mas reactionnya Mas? Apalagi sibuk. Oke, Bima. Ya, bagus. Sebenarnya tuh jangan ditonton sendiri ya juga, tapi di-share juga ke saudara, ke yang lain, atau dimasukkan ke linknya ke status WA. Besok ya, besok banget ya. Aku nonton lagu galau, ya nggak apa-apa. Berarti Mbak Lin lagi galau ini. Jujur sih secara personal, Om Rais pingin Farel tuh ambiar lagi, pingin dia joget-joget lagi kayak sebelum-sebelumnya. Kak udah aku DM, oke, nanti tak balas ya. Takut diserang, oke. Kenapa? Biar dia naik dulu, suka diprotes, ya gitu ya. Sebenarnya kalau udah sehari tayang, reaction itu sebenarnya sebagian dari promo juga. Lagian kan yang reaction juga ngasih tahu link. Kalau mau nonton link aslinya ada di bawah gitu kan. Itu kan termasuk promo juga sebenarnya. Kalau udah satu hari nggak masalah sih. Reaction itu kan bagian dari promo juga.
Emang agak ngeri, emang emang Farel kalau berkaitan dengan Farel ini dikawal sama mak-mak seluruh Indonesia, emang kalau sedikit mak-mak itu kalau ngawal luar biasa itu. Apa tadi di komen juga om ya gimana ya, maksudnya Farel itu emang dikawal benar ya sama emak-emaknya ya. Pasti kan saya lihat rata-rata yang reaction itu mereka pasti kasih tahu link yang masternya ya, link masternya tayang di Farel Prayoga di Ali Activity. Iya, sebenarnya keren semua, semua masalah hokinya aja. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semuanya saya paham, paham betul ya. Pasti semuanya itu mendukung, mensupport. Iya, Om Ray pernah masuk TV kan? Nggak tahu. Pernah masuk TV mana? Oke, ini ada 83 orang di sini ya. 83 orang. Berarti kita sekarang langsung masing-masing putarin lagu Farel yang selawat itu biar tembus 100.000 view ya. Mudah-mudahan besok trending. Oke. Okay? Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.